Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memilih diam itu lebih baik daripada kita harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita ada stok baru ya. Hari ini ya kita kedatangan Honda Matic ya. Ini Civic VTIS tahun 2001 ya. Interior original ya. Ini harga 79.500 ya. Nanti DP-nya 39.500, angsuran 1.040. Untuk AC dingin sekali, ini posisi AC nyala ya. Ini sudah power windows di 4 pintunya. Power windows normal semua ya. Ini untuk spion juga sudah retract ya. Tombolnya di sini, pencet saja. Kanan kiri normal ya. Sekali lagi untuk Honda Civic VTIS ya. Nanti harga kita bandrol 79.500 ya. DP 39.500, angsuran 1.040. Nanti yang menarik bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk Honda Civic VTIS-nya seperti ini. Mobilnya keren ya. Nanti yang menarik bisa langsung ke garasi seperti ini. Untuk hari ini ya kita ada city car ya. Hari ini kita ada Chevrolet Aveo ya, tahun 2004, manual ya. Manual ya, jadi untuk teman-teman yang membutuhkan city car nanti bisa jadi alternatif ya. Ini platnya lokal, pajak panjang. Sudah TV ya, sudah TV, power steering, power windows ya. Velg Racing. Harga kita bandrol 69,5 ya, DP 35.500. Angsuran nanti 1 juta kali 34 bulan ya. Ini TV juga nyala. Masih juga dingin sekali ya. Monggo nanti untuk pecinta city car ya, mumpung masih ada unitnya ya. Nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya untuk Chevrolet Aveo. Untuk hari ini ya kita ada Vios ya, Vios G Matic, kilometer 80.000 ya, rekod seperti ini ya. Nah, ini kalau tipe G itu dari lampu sudah angle S ya, beda dengan limo bekas taksi, dan ini sudah keyless ya. Ini buka belakang juga cukup pakai ini aja, dipencet seperti ini udah buka ya seperti ini. Ini untuk ban serepnya juga sama ya, racing. Sama dengan ini ya, ban tebal-tebal semua. Ini sudah keyless ya, jadi tinggal masuk saja. Sudah audio setir juga. Sudah audio setir ya. Untuknya tater. Dipencet tombol pedal sing rem ya, ini posisi nyala. Ini audio dikecilkan dulu ya, ini pakai sini bisa ya, dikecilkan lewat sini. Nah itu ya, masih normal. Terus ini caranya ya, ini beda dengan Vios limo ya. Di sini untuk tombolnya, kalau Vios G seperti ini sudah audio setir ya, seperti ini. Setir juga masih jeruk ya, seperti ini. Kilometer 82.000. Ini untuk buku servis manualnya ada ya, seperti ini. Nah, seperti interior ori ya, di cover. Untuk harga ini untuk Vios ya, Vios G Matic ya, ini harga kita bandrol 139,5 ya. Nanti DP 79.500, kurang 60 juta ya, diangsur tanpa bunga 2 juta kali 30 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya pecinta Vios ya, Matic ya,
Nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok BRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Biasa teman-teman biasanya request, oh ini belum tak coba ya untuk AC-nya. Tinggal gini saja. Ini retract ya spionnya. Seperti ini, normal kanan kiri ya, normal. Sini untuk power windows, sopir. Ini yang kiri. Kiri belakang ya. Karena tahun muda, jelas normal ya untuk elektrikal. Kita tinggal ngecek yang ruang mesin ya. Biasanya requestan untuk ruang mesinnya. Ini posisi mesin nyala ya. Untuk kap mesin ya masih ori kap mesinnya, ada peredam. Untuk mesin kering ya itu masih kelihatan. Untuk tanda-tandanya ini. Untuk apron ya masih utuh apronnya, masih ori ya seperti ini. Nah, ini untuk harga ya, nanti untuk teman-teman itu 139,5 ya, nanti DP-nya 79,5, kurang 60 juta diangsur tanpa bunga. 2 juta kali 30, monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok BRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk hari ini ya kita ada Honda Freed ya tahun 2010, ini sudah kamera belakang ya, kamera mundur. Untuk interiornya ya masih bersih sekali, platnya lokal ya. Untuk power windows, sopir ya aman. Kiri, kiri belakang, kanan belakang ya. Kita cek untuk ruang mesin ya. Ruang mesinnya di sini. Seperti ini ya. Untuk Honda Freed-nya warna hitam, platnya Jawa Tengah. Ban-ban baru-baru semua ya. Ban-ban baru-baru semua. Mobil biasa luar kota ya. Jadi untuk teman-teman luar kota mungkin bisa jadi alternatif ya. Untuk Honda Freed ya. Tahun 2010. Ini untuk harga ya. Kita bandrol 139,5 ya. Nanti DP-nya 79,5. Jadi kurang 60 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 60 bulan. Atau 2 juta kali 30 bulan ya. Seperti itu. Kita cek untuk ruang mesin. Untuk ruang mesinnya ya. Untuk kap mesin aman. Monggo nanti yang minat untuk Freed-nya ya bisa langsung ke garasi ya. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok BRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya kita ada Xenia ya, ini tahun 2016. Kunci sudah immobilizer ya. Seperti ini. Platnya B, pajak jalan ya, STNK sampai 2026. Untuk interior ini masih ori. Cuman di cover saja ya. Dalemannya coklat. Seperti ini. Nah, ini orinya ini. AC double blower ya. AC double blower 3 baris. Kemarin banyak yang antri ya untuk Xenia baru ya. Mungkin ini jadi alternatif. Kilometer 180 ya. AC double blower. Audio masih bawaan ya. Sudah double airbag. Untuk harga ya, ini untuk Xenia kita bandrol 119,5 ya, DP 79,5. Jadi nanti kurang 40 juta diangsur tanpa bunga ya. 1 juta kali 40 bulan ya. 1 juta kali 40 bulan. Monggo nanti pecinta Xenia bisa langsung ke garasi ya. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok BRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk Xenia 2016. Untuk hari ini ya kita ada Grand Livina ya. Ini tahun 2012 ya. Tipe SV manual ya. Pajak jalan STNK sampai 2028 ya. Jadi masih panjang sekali. Ini untuk remote juga masih fungsi ya. Ini untuk interior ya, interior sudah hitam ya karena 2012.
transmisi manual. Untuk teman-teman ya yang butuh minibus, ini AC sudah double ya sampai belakang, double blower, electric power steering ya. Ini warna setirnya sudah hitam ya, dashboard juga sudah hitam, interiornya ini juga sudah hitam ya. Jadi biasanya yang lama itu, nah ini interiornya masih ori, hitam ini ya, ini orinya, kain ya. Ini untuk Vivina, kita cek untuk power windows. Power windows yang kiri belakang nanti coba dari sana. Electric power steering normal ya, TV normal, AC ini posisi AC nyala. Nah ini juga ada kamera mundur ya, sudah komplit. Ini untuk Livina ya, ini kita bandrol harganya Rp99.500.000 ya, tahun 2012 ya, tahun 2012. DP-nya nanti 59.500, kurang 40 juta ya diangsur tanpa bunga. Mungkin nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok nanti bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk selanjutnya hari ini kita ada Honda Stream ya, tahun 2004, ini platnya Semarang ya, pajak jalan ya sampai bulan 10, STNK sampai 2028. Ini pelek-pelek juga sudah keren ya. Ini yang facelift generasi kedua seperti ini. Untuk interior ya, ini transmisi manual ya, sudah ada TV ya, interiornya seperti ini. Kenceng ya. Ini belakang. Ini untuk Stream ya, kita bandrol harganya Rp79.500 ya, DP-nya nanti Rp39.500, jadi nanti kurang 40 juta ya diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 40 bulan. Mungkin nanti mumpung masih ready, teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, nanti cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Stream facelift, kita coba nyalakan ya seperti ini. Untuk power windows repair ya, kita cek untuk AC nya masih dingin sekali ya, double blower. Untuk hari ini ya kita masih ada Toyota Alphard ya, tahun 2009-2010 seperti ini. Untuk interior ya, tipe G ya, tipe G. Kita coba, ini sudah elektrik juga, kita coba nyalakan. Untuk AC ya di sini. Jadi untuk teman-teman biasanya pengaturnya di sini ya, kalau ini nggak dipencet nanti nggak dingin. Terus untuk tipe G ini sudah ada audio steer ya, kilometer 154. Di sini sudah elektrik ya untuk joknya, dan masih normal untuk maju mundurnya. Terus yang kedua ini untuk buku servis komplit ya, ini buku servis, buku manual ya, semuanya masih komplit. Alphard Velfire ya, sama untuk dashboard ya, ini dashboard juga masih bagus. Dashboardnya biasanya sering rusak ya untuk Alphard. Terus yang kedua TV ya, TV masih jernih sekali. Nah, ini Alphard. Terus untuk belakang ya, ini AC sudah hidup ya. Ini yang belakang, ini belakang juga sama, TV-nya juga masih bagus ya, sama dengan depan, masih
bersih ya. Ini warna ini karena depan aja. Tutup dulu. Seperti ini. Sudah ada headrest juga ya. AC sudah single sampai belakang. TV-nya untuk sunroof ya, ini open. Biasanya seperti ini untuk atasnya ya. Intinya mobil masih sangat bagus ya kalau untuk dipakai. TV juga masih bawaan ini, masih bagus, masih jernih, buku servis semuanya komplit, masih dingin. Untuk kelistrikan ini tidak ada yang aneh-aneh ya, masih normal semua. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat untuk Alphard ya, kita bandrol harganya 279,5 free balik nama. DP-nya nanti harganya 279,5 free balik nama, DP-nya 189,5 sudah free balik nama, nanti kurang 90 juta ya diangsur tanpa bunga. 3 juta kali 30 bulan ya. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya ya, cek surat-suratnya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk selanjutnya hari ini kita ada Hyundai Trajet ya, ini manual, platnya lokal ya. Ini AC double blower tahun 2001, AC dingin ya, 3 baris, single seat untuk joknya. Ini untuk harga kita bandrol 59.500 ya, 59.500, DP 29.500, angsuran 1 juta kali 30 bulan ya. Monggo nanti untuk pecinta Trajet ya, pajak panjang, nanti bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya kita ada Sigra tahun 2018 ya, ini palak sudah racing. Untuk AC sudah blowernya sampai belakang ya, tipe M 1000cc ya, seperti ini palak sudah racing. Ini kunci ada dua ya, kunci syarat. Untuk interior ya, masih rapi ya. Belakangnya, ini AC-nya ya, belakang sudah tak ada tambahnya blowernya. Platnya lokal ya, pajak baru. Ini sudah electric power steering ya. AC jelas dingin banget ya, mobil muda. Sudah TV juga. Sebentar ya, sampai kiri belakang. Nah, ini kan belakang. Ini untuk Sigra kita bandrol harganya 99.500 ya, DP 69.500, angsuran nanti 1 juta kali 30 bulan. Monggo nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Sigra tahun 2018, pajak baru ya. Untuk hari ini kita juga masih ada Honda Brio ya, ini CBU tahun 2012, transmisi manual ya, platnya lokal AP, pajak plat baru. Untuk harga ini Brio kita bandrol 109,5 ya, DP-nya nanti 69,5. Jadi nanti kurang
40 juta ya diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 40 bulan. Ada Innova Reborn ya, ini tahun 2018, diesel ya, harga 349.500 ya, nanti DP-nya 199.500, nah, 199.500 seperti ini. Dari nanti kurang 150 juta ya diangsur tanpa bunga. Diangsur tanpa bunga nanti ketemunya 5 juta kali 30 bulan. Terus selanjutnya kita juga masih punya stok double cabin ya. Ini Navara ya 2011. Harga kita bandrol untuk Navaranya itu 239.500 ya, DP 99.500, jadi nanti kurang 140 juta diangsur tanpa bunga. Nanti ketemunya 3,5 juta kali 40 bulan. Terus selanjutnya yang masih ready kita ada Nissan Juke ya, ini tahun 2011, platnya lokal. Ini kita bandrol harganya 139.5 ya. 139,5, ini transmisi otomatis. Untuk DP nanti 89,5, jadi nanti kurang 50 juta diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 25 bulan ya. Untuk Nissan Juke ya, Nissan Juke. Selanjutnya yang masih ready kita ada Nissan Elgrand ya, mobil sangat mewah sekali, pajak bulan 10 ya. Harga kita bandrol 179,5. Nanti DP-nya untuk Nissan Elgrand ini kita bandrol 179,5 ya, DP 89,5, jadi nanti kurang 30 juta diangsur tanpa bunga, 3 juta kali 30 bulan ya. Monggo nanti untuk pecinta mobil mewah ya, premium, bisa jadi alternatif mobil kondisinya banget. Terus selanjutnya kita juga masih punya, ini ada Nissan ya, Livina 2021, kilometer 30.000, manual ya, ini harganya kita bandrol 199.500, DP 129.500 ya, jadi nanti kurang 70 juta diangsur tanpa bunga ya, 2 juta kali 35 bulan. Selanjutnya kita juga ada Ford Everest ya, Ford Ranger, ini tahun 2012, platnya lokal ya, asli warna putih, cutting kuning ya, kating kuning. Apalagi sudah pakai ring 20. Ini harganya kita bandrol 219.500 ya, DP 99.500. Kurang 120 juta diangsur tanpa bunga, 3 juta kali 40 bulan. Selanjutnya kita juga masih punya ini Honda Accord Maestro ya. Ini tahun 93, sudah injeksi. Pajak plat panjang sekali ya. Sudah TV. Ini harga kita bandrol untuk Maestro itu 39.500 ya, DP 16.500, jadi nanti kurang 23 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 23 bulan. Terus selanjutnya di sini kita juga masih punya Opel Blazer ya, tahun 2001, ini platnya lokal AA, pajak panjang sekali, sudah injeksi ya, ini yang injeksi untuk interior. Sudah TV juga, mobil super gagah ya. Ini harga kita bandrol 59,5 ya, DP nya 29.500 saja, jadi nanti kurang 30 juta ya diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 30 bulan. Stok selanjutnya ya, kita juga masih ada Mazda Vantren ya, tahun 93-94 ya. Ini sudah power steering, sudah power windows ya. Platnya lokal, api ya. Power windows di 4 pintunya. Interior juga bagus. Ini kita bandrol harganya 29.500 ya. DP kita turunkan cukup 12.500, angsuran 1 juta kali 17 bulan atau 500.000 kali 34. Terus selanjutnya kita juga masih punya Kijang Pickup ya, tahun 90. Platnya lokal, pajak baru ya. Ini harga kita bandrol 39,5 ya. DP-nya nanti 19,5, angsuran 1 juta kali 20. Mesin bagus, siap kerja ya.
Terus selanjutnya kita juga masih punya Kijang kapsul ya, ini tahun 97, platnya lokal R ya, pajak baru. Apalagi sudah racing, ini sudah power steering, sudah power windows ya, di 4 pintunya. Harga 59,5, DP cukup 29,500, ini sudah TV juga. Seperti interiornya bagus. Harga 59,500 ya. 59.500, DP 29.500, angsuran 1 juta kali 30. Selanjutnya kita juga masih punya Kijang ya, Kijang Super tahun 92. Nah ini harganya kita, DP-nya kita turunkan ya. Harga 29.500 ya, 29.500 tahun 92. Ini DP-nya cukup 12.500 saja. 12.500 ya. Mobilnya bagus, interiornya juga bagus. Nah, untuk keluarga monggo. DP 12.500, angsuran 1 juta kali 17 bulan. Nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobil, cek surat-surat ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Terus selanjutnya yang butuh pick up ya untuk angkot-angkot, kita juga masih punya Mitsubishi SS tahun 91, pajak jalan ya. Apalagi sudah racing ya, baknya seperti ini. Baknya masih lumayan ya. Untuk kabin. Ini untuk harga kita bandrol 39.500 ya, DP 19.500. Angsuran 1 juta kali 20 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya. Mungkin begitu ya untuk review untuk hari ini. Kita selalu doakan yang terbaik untuk rekan-rekanku dimanapun berada ya. Semoga selalu sehat, rezeki lancar dan barokah, biar bisa beli mobil impian dengan cash dimanapun berada. Nanti terpaksa kredit ya, silahkan datang ke sini. Kita melayani kredit mobil, bebas bunga, bebas riba ya. Syaratnya cukup KTP, KK dan DP sesuai iklan YouTube. Mungkin begitu ya, kita cukupkan untuk review hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.